buat keputusan untuk potong ini main beli dulu. Kan, ini batang utama dia, tapi sebab dia dah tak mau bantut dan ini yang baru punya. Jadi aku harapkan pokok ni akan naik lah. Yang ni dah lebih kurang aku monitor lebih kurang 3 bulan lah. Dah jadi besar macam ni. Jadi yang ni dah banyak kali dah. Tengok ni. Ini main. Dia lari sini. Jadi sini. Sekarang ni aku harap pokok ni akan jadi main dia lah. Ha, yang ni. Dia akan tumbuh baru untuk. Ni aku tunjuk. Ha, dia akan jadi main pokok yang tegak dan cantik lah. Pembentukan dia. Isu dia yang kita takut, aku pernah kena dulu buruk patah kan kat sini, hilanglah semua pokok. Dan ini pun kemungkinan tinggi dia akan naik sini dan patah kat sini nanti. Itu yang kita takut. Tapi tak apalah, keputusan pun dah diambil. Pokok pun dah dipotong. Tengok ni, habis dah. Ini tadi batang besar dia. Ini dia. Apa yang kita takutkan dah jadi guys. Tengoklah. Apa yang aku dah fikirkan selama ni, kalau betul-betul terjadi. Nampak tak? Nampak tak apa yang aku cakap kat korang dulu? Tengok. Bila aku tongkat ni, buluh ni, kan? Aku tak datang lebih kurang 3 minggu. Aku tak tahu bila benda ni terjadi. Okay, tarik kan dekat sini kan? Kan dekat sini kan? Nampak ni? Kau bayangkan macam mana beruk tu boleh patahkan satu pokok ni. Habis. Mimpi ngeri. Ini yang kita panggil mimpi ngeri ni. Nampak tak? Satu mimpi ngeri disebabkan dipatahkan oleh beruk. Habis. Nanti aku tunjuk korang gambar original dia. Dengan video YouTube tu sekali. Dan ni satu lagi. Kawasan ni nampak. Bila air naik. Memang lembah lah cerita dia. Kan? Roja gila. Roja gila guys. Kau tengok ni, ha. Tengok tu, kaki aku sampai lutut. Sampai lutut. Habis dah. Tak ada apa dah. Tinggal mimpi ngeri je. Mimpi ngeri sahaja. Lepas tu, kesan dia, kita yang kita racun ni tadi, tak nampak sangat lah. Walaupun aku taruh racun yang lebih kan. Mungkin petang tu hujan kot. Jadi dia tak bunuh pokok lah. Tak apa, racun yang tak sesuai lah. Nampak ni. Habis mimpi ngeri. Allahu akbar, hujan guys. Dah berapa banyak kali guys kena macam ni guys. Selama 4 tahun ni, 5 tahun ni. Inilah kejadian yang aku selalu kena. Okey, aku nak pruning balik. Jadi selagi aku ada hidup, pokok dia ada, jangan patah semangat guys. Sebab setiap yang berlaku ni kena percaya kepada Allah kan. Ada insya-Allah. Ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa benda ni semua terjadi. Okey. Dari bawah sampai ke atas. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Mimpi ngeri di hujung September. Pelik eh. Buat tu boleh patah kuat gila. Okey guys, kita dah selesai pruning. Buluh pancang tadi kita dah cabut. Yang patah-patah tadi kita dah jadikan sekumpulan untuk pokok. Jadi pokok tadi, okey. Kita dah pruning bagi cantik untuk elakkan hujan bertakung, air hujan bertakung. Dia akan turun sini nanti, sebab kita buat runcing. Tinggal satu dahan, dua dahan, tiga dahan, empat dahan yang hopefully akan membantu dan kita harap pucuk akan tumbuh kat sinilah. Jadi teori aku tentang buruk ni telah terbukti lah selama ni. Jadi ni orang cakap pengalaman mendewasakan, mimpi ngeri jadi kenyataan. Alhamdulillah pokok masih hidup, tak perlu takut, Okey, jom kita pulang. Yang paling kita takut ini sebenarnya ni, air bertakung ni. Tapi sebab kita dah tahu sebelum ni, alhamdulillah lah kita tanam di tempat tinggi pak. Tempat tinggi tak ada air. Ini buluh pancang tadi. Okey. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Edisi Mimpi Ngeri 29 hari bulan 9 2024 bersama ni. Siapa nama?
sebut nama Muhammad Aus.